Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim zahirkan rasa simpati dan mengecam insiden pengeboman di Kerman, Iran semalam yang membunuh lebih 100 orang dan mencederakan beratus-ratus yang lain. Disebabkan ketinggalan 2.5 tahun dalam peralihan menuju revolusi industri 4.0 dan 5.0, rakyat mengharapkan pelaksanaan sistem padu menjadi satu pemangkin yang penting untuk penghijrahan ke arah itu, kata pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Uni Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Pardai. KDN dan Kementerian Sumber Manusia komited dalam usaha menambah baik aspek pengurusan pekerja asing di negara ini dengan perbincangan bersama kedua-dua kementerian itu menjurus kepada isu dalam ruang lingkupnya, terutama membabitkan kes eksploitasi pekerja asing.